Musibah kebakaran terjadi di Kampung Sosornaka, Dusun 3, Desa Limbong, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Musibah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021, tepat pada siang hari. Dalam peristiwa ini, 6 rumah semi permanen habis dihantam si jago merah. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi saat warga baru saja pulang dari gereja. Karena peralatan yang minim, warga setempat tak mampu memadamkan api tersebut. Terik matahari membuat rumah lebih cepat terbakar karena bahan bangunannya adalah papan, serta angin kencang menyebabkan warga semakin sulit untuk mengatasinya. Warga juga berusaha untuk menyelamatkan barang-barang dari rumah, tetapi panasnya api mempersulit mereka. Pemadam kebakaran sampai di tempat kejadian setelah 4 rumah terbakar hangus. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran diduga karena hubungan arus pendek.
Thank you.